Halo, selamat pagi teman-teman. Balik lagi di channel Ari Filman. Video kali ini saya akan memandikan si hitam, yaitu motor saya W175. Nah, di sini kita nyuci motor. Nah, ini sumur, tapi airnya dangkal banget nih. Ini kedalaman kalau gak salah sekitar cuma 5 meter sumurnya, tapi airnya dangkal banget. Paling ini cuma 1 meter doang airnya. Siram dulu. Ini adalah salah satu perawatan motor ya, itu mencuci motor, membersihkan dari debu-debu dan kotoran. Nah, biasanya kalau udah dicuci gini nih motor tuh berasa enteng ya, coba aja rasain ya. Kenapa ya, ada yang tahu gak alasannya seperti apa? Kalau udah dicuci motor, motor tuh kayak berasa enteng. Kalau udah bersih ini. Kenapa ya? Mungkin karena kotoran yang menempel itu kan jadi nambah berat. Beban berat gitu. Misalkan satu debu itu berapa beratnya gitu, dikaliin 1.000, dikaliin 1 juta debu, bayangin itu. Bisa jadi kotorannya itu bisa sampai 1 kiloan atau 2 kiloan. Makanya kalau pas motor kotor itu terasa berat tuh. Dan kalau dicuci jadi kerasa enteng. Nah, mungkin itu ya karena debu-debu itu yang nambah beratnya itu. Bisa aja sih kayak gitu. Tidak menutup kemungkinan. Sabun colek karena gak ada. Biasanya pakai ini sih, pakai kit. Apa namanya ya? Sampo pencuci motor itu. Cuman kebetulan lagi gak ada. Ya mau gak mau pakai ini. Kalau saya jarang sih cuci motor di kayak tempat steaman gitu, karena yang tahu kebersihan motor sendiri ya saya sendiri, orang lain.
udah bersih. Sekarang tinggal dikeringin. Mana kandang buahnya? Nah ini, keringin pakai kanebo. Jadi harus dikeringin kayak gini ya, bro. Di sini cepet banget kotornya, banyak debu karena udah lama gak hujan. Jadi mungkin banyak debu-debu itu. Oke, udah selesai, udah bersih. Udah kering, nanti tinggal gas. Oke, sekian dulu video dari saya. Yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Kalau suka, kasih like dan komen. Terima kasih.